Jalan sehat. Ini pimpinan dari PT Bank BRI cabang Liwa. Disilakan. Sama banyak tentunya kami hadirkan untuk Bupati Lampung Barat, Bapak Dr. Andes Nugman MM beserta seluruh jajaran pada kesempatan pagi hari ini. Baik, kami undang untuk bisa berdiri di mini stage Bapak Ibu. Ke-25 Kementerian Badan Usaha Milik Negara BUMN tanggal 26 Februari tahun 2023 pagi. Setidaknya kurang lebih 1.500 orang terdiri atas keluarga BUMN dan lapisan masyarakat mendampingi Bapak Bupati di mini stage, didampingi juga oleh General Manager Bumdes pada kesempatan pagi hari ini. Sejak pagi para peserta sudah berkumpul untuk registrasi mengikuti jalan sehat tersebut. Sebab panitia sudah mempersiapkan puluhan hadiah bagi masyarakat seperti kulkas, sepeda gunung, kompor gas, magnetron, dispenser, dan lainnya. Dalam kegiatan ini juga terdapat stand-stand usaha mikro kecil menengah UMKM binaan, guna memberikan wadah pelaku UMKM untuk menjual produknya dalam peningkatan ekonomi. Dalam laporannya, General Manager PT Telkom Lampung Susila Sane Sihombing menjelaskan jalan sehat tersebut digelar serentak di 234 kabupaten kota di Indonesia dengan mengusung tema Bersama BUMN Menuju Indonesia Sehat. Kegiatan kita pada pagi hari ini Pak diikuti kurang lebih 1.500 peserta, jelasnya. Dirinya mengungkapkan tujuan kegiatan tersebut selain untuk menjalin silaturahmi antara BUMN kepada lapisan masyarakat Lampung Barat juga untuk menciptakan masyarakat yang sehat sehingga dapat membuat Indonesia kuat. Di tempat yang sama, Nugman berharap dengan bertambahnya usia BUMN, kedepannya terus tumbuh dan senantiasa memberikan kontribusi dalam membangun negeri. Selain itu, beliau juga berharap kegiatan jalan sehat tersebut bukan hanya sekedar sebagai ajang olahraga yang menyehatkan tubuh, namun merupakan salah satu upaya untuk menjalin sinergiritas dan kolaborasi antara BUMN dengan pemerintah Kabupaten Lampung Barat. Sebab, dikatakan Nugman kehadiran BUMN sangat diperlukan bagi suatu daerah untuk mendukung pembangunan dan kemajuan masyarakat. Meskipun BUMN di Lampung Barat masih terbilang minim namun ke depan kehadiran BUMN dapat memberi support terhadap pembangunan dan kemajuan terkhusus untuk UMKM, harap Nugman. Mudah-mudahan kegiatan dan program BUMN ke depan dapat menyasar ke masyarakat, langsung sehingga ekonomi bisa bergerak lebih baik dan makin maju, terangnya. Terakhir, dirinya menyampaikan selamat kepada BUMN yang sudah menginjak usia 25 tahun, saya mewakili pemerintah Kabupaten Lampung Barat dan seluruh lapisan masyarakat menyampaikan selamat hari jadi ke-25 BUMN, semoga ke depannya semakin maju dan jaya, pungkasnya. Jalan sehat yang dibuka langsung oleh PJ Bupati tersebut juga turut dihadiri Dandim 0422 LB Letkol Z. Anton Wibowo, asisten, staf ahli, kepala perangkat daerah, camat dan peratin. Suhartato Translife STV melaporkan dari Lampung Barat. Dandim, Lampung Barat yang sudah hadir hari ini, Bapak Ibu pimpinan hadir hari ini, dan Bapak Ibu tokoh masyarakat Lampung Barat serta Bapak Ibu sekalian, Ibu, adik kakak dan anak-anak semua masyarakat Lampung Barat di Liwa. Selamat pagi. Bapak Bupati yang kami hormati, hari ini kita semua bisa berkumpul di lapangan Merdeka. Sampai tak jelmi mati. Hening ni bingi helok bayangmu nawit hanggungku titian sasak nembayang gimpang ngayunnya mingwang kutanya angin imun helabung bilong hatimu pagun kodo gelahku ku babang kasa sayangku dan sampai lebon anjak di dalam angon dan sampai lebon andanan anjak di dalam angon
Makassar, kampu Bandung sampai tajam nikmati. Jadangnya sayang, India janiku. Ku pegung janji, selam disumpah. Angkah niku, pus mata ni hati. Ku tahu nas, muta niat sesuci. Sepok carangan jaga kumbang hati, ku sepok dari ingin kita pujama. Ku sepok carangan jaga kumbang hati, ku sepok dari ingin kita pujama. Tai harapan bujang batu ada kalau temu judul. Mak mungkin mendoh kihasan dinyak ni ku kumbang hanipi. Mak mungkin mendoh kihasan dinyak ni ku kumbang hanipi.
dirasa sangat menyedihkan. Sayang engkau tak duduk di sampingku kawan. Banyak cerita yang mestinya kau saksikan. Di tanah kering bebatuan. Oh, 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 oh. Dihempas batu jalanan. Hati tergetar menampak kering rerumputan. Perjalanan ini pun seperti jadi saksi. Gembala kecil menangis sedih. Kawan coba dengar apa jawabnya ketika ia ku tanya mengapa. Tanah ini sesampainya di laut, kukabarkan semuanya kepada karang, kepada ombak, kepada matahari. Tetapi semua diam, tetapi semua bisu. Tinggal aku sendiri terpaku menatap langit. Barangkali di sana ada jawabnya mengapa di tanah terjadi bencana. Mungkin Tuhan mulai bosan melihat tingkah kita yang selalu salah dan bangga dengan dosa-dosa. Atau alam mulai enggan bersahabat dengan kita. Coba kita bertanya pada rumput yang bergoyang. Oh, 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 oh. Thank you.
Thank you.